Sebanyak 28 satuan kerja perangkat daerah Kota Cimahi menandatangani perjanjian kinerja perangkat daerah tahun 2020 di lingkungan kantor pemerintah Kota Cimahi. Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna memprioritaskan program untuk pendidikan, bencana, dan pembangunan. Wali Kota Cimahi Ajay M. Priyatna menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran ke-28 Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan Kota Cimahi. Pada tahun 2020, anggaran Kota Cimahi sebesar 1,6 triliun lebih. Diharapkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah optimal dan akan memenuhi keinginan masyarakat untuk diberikan pelayanan yang lebih baik. Dalam kegiatan tersebut pun dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja perangkat daerah tahun 2020, Wali Kota Cimahi memprioritaskan di tahun ini untuk meningkatkan program dan pembangunan bagi dunia pendidikan, bencana, dan pembangunan underpass serta mall pelayanan publik. Anggaran ini harus dibuat programnya dengan segala prioritas yang bertujuannya untuk kepentingan. Nilainya, Pak? Nilainya macam-macam. Iya, maksudnya kalau untuk Cimahi sendiri. Oh, APBD-nya 16 sekian. Berarti naik dari tahun sebelumnya. Gitu. Prioritasnya apa aja sih, Pak, di 2020 ini, Pak? Ya, di pendidikan kita lebih meningkatkan kualitas pendidikan karena harapannya sesuai dengan harapan RPJMN bahwa peningkatan sumber daya manusia. Bencana alam yang masih kerap terjadi di Kota Cimahi diantaranya banjir di kawasan Melong, Cimahi Selatan, bencana longsor, dan pohon tumbang. Diharapkan dengan adanya penyerahan anggaran ke setiap SKPD bisa meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan kantor pemerintahan Kota Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.